dua preman palak pedagang pasar untuk bayar iuran keamanan hingga polisi turun tangan. Tadi cuma dipegang doang, Bang. Ya, dorong. Beda, RW sama RT beda. Anda ikut iuran RW. Tengok doang, dikit. Siapa juga? Istighfar, Bang. Astagfirullah. Juga. Kalau pesan, saya belum ada. Dalam video terlihat dua orang pemuda memalak hingga timbul cekcok dengan pedagang. Hal ini dikarenakan pedagang tersebut enggan memberi uang iuran. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di kawasan Ciledug, Karang Tengah, Kota Tangerang. Tadi cuma dipegang doang, Bang. Ya, dorong. Doang. Buktinya ada. Iya. Kan dari RW. Pedagang itu menolak meski terus dipaksa. Sebab ia berdalih telah memberikan uang kepada RW secara langsung. Menanggapi hal itu, Kapolsek Ciledug AKP Diorisya Suryo mengatakan, pihaknya tak tinggal diam melihat kejadian tersebut. Bahkan, ia tak segan mengamankan dua pemuda tersebut. Beda, RW sama RT beda. Anda ikut iuran ke RW. Lah kamu ada apa-apa ya? Bilang sama RT dulu. Ayo ke RT aja yuk. Saya udah bilang sama RT. Kalau mau ngasih, mau ngasih. Tak hanya itu, Dorisa menyebut pihaknya juga berencana meminta keterangan RT setempat dan pedagang yang diduga menjadi korban pemalakan dua pemuda tersebut. Istighfar, Bang, astagfirullah. Ya tangkap dan kalau ada apa? Dari kemarin lu. Dari kemarin lu boleh itu sama tuh. Ya apa tolong? Lu kan mati. Kalau ada apa-apa buat juga. Kalau